8 potret Rayanza, Cipung, anak Raffi Ahmad Nagita Slavina ikut pengajian, pakai sarung dan peci makin menggemaskan. Rayanza Malik Ahmad, atau yang lebih sering dipanggil Cipung, bisa dibilang sebagai ikon bayi menggemaskan. Setiap pola tingkahnya, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini membuat banyak orang merasa sangat gemas, seperti di momen terbaru belum lama ini. Ikuti pengajian di rumah, seperti ini potret Cipung menjelma jadi anak soleh dengan memakai sarung dan peci. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar pengajian di rumahnya. Tak ketinggalan pula Cipung atau Rayanza Malik Ahmad turut ikut di pengajian tersebut. Cipung menjelma menjadi anak soleh dengan mengenakan baju putih, sarung dan juga peci di kepalanya. Bayi yang sebentar lagi berusia 2 tahun ini tampak kusyuk. Namun ada yang menarik di momen pengajian ini. Selain tampak kusyuk, Cipung juga tampak bingung. Sesekali ia mengamati keadaan sekitar. Dahinya tampak mengernyit. Namun tak lama kemudian, Rayanza kembali menyimak ustaz dan jamaah yang sedang mengaji. Adik Rafathar ini tampak begitu fokus mendengarkan. Layaknya anak kecil pada umumnya, kadangkala ia juga sempat merasa bosan dan lelah. Sambil tersenyum tipis, Cipung kemudian meluruskan kakinya. Setelah meluruskan kakinya, ia kemudian kembali menyimak pengajian. Masya Allah Babang Ifung anak soleh, tulis Raffi di unggahan Instagramnya. Momen Cipung ikut pengajian ini sukses membuat banyak orang merasa gemas. Mereka begitu gemas melihat tingkah dan keimutan putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini. Nah, itu tadi deretan potret Rayanza Malik Ahmad atau Cipung saat mengikuti pengajian dan membuat gemas banyak orang. Gimana nih kalau menurutmu?